channel. Jadi hari ini kita mau unboxing barang-barangnya si Ade. Ini dia, tara. Ini by the way sebagian udah banyak banget yang dibukain, tapi ini yang dari kemarin kalian tuh pada request, Kak, kalau mau buka si stroller sama yang Nuna dan yang lain-lainnya itu nanti dikasih lihat ya. Jadi ini aku bakal buka strollernya dan si Nuna bareng-bareng. Jadi nanti kalian bisa lihat juga. Tapi kayak tempat tidur dan kayak segala dekorasi gitu itu udah dipasang di kamar si Ade. Nanti jadi kita tinggal bikin kayak house tour kali ya. Jadi biar sekalian aja guys, nih Rekavons. Halo. Si Kavon sudah siap membantu aku guys, karena ini kayak bakal susah kalau aku bakal ngerjain sendiri. So hari ini kita bakal unboxing dan kalau gitu langsung aja kita mulai. Oke. Jadi untuk yang pertama ini aku bakal unboxing si Cybag. Sebenarnya bukan unboxing sih karena kemarin kita udah buka bareng-bareng. Jadi ini yang tipenya Cybag Platinum, yang kayaknya ada lagi deh, Cloud X apa gitu, aku lupa. Oh yang ini nih, Cloud X Eye Size. Jadi ini mau kita buka sekalian karena ini besok harus kita taruh di mobil. Nah sekarang yang mau kita buka si Baby Zen Yoyo, si strollernya. Jadi ini ada bassinet sama si apa namanya yang kayak framenya gitu guys. Tuh ini bassinet, ya kita open. Ya, bassinet. Ya. Terus di dalamnya apa lagi? Oh, kita keluarin dulu. Ya. Yeah. Ini harus dirakit. We have to assemble it. Kayaknya dapat beberapa bagian gitu, baru kita rakit. Nah. This is the stroller inside. Okay. Taruh dulu. Yeah. Terus itu harus disatuin. We have to put that in one pieces. Baru sekarang si bodinya. Bodinya itu adalah yang itu. Oh by the way, kemarin kita juga beli ininya guys, yang kayak buat tempat duduknya, tapi ini buat untuk 6 bulan, iya 6 bulan ke atas nih. Jadi yang ini nanti kita baru ganti, kita baru pakai pas dia udah 6 bulan. Jadi untuk baru lahir, kita pakai yang tadi dulu. Oke. Okay. Nah, ini dia. Jadi ini kalau buat traveling dia mantep banget, simple banget. Okay. We're gonna use it just in a couple of days. Oh my, oh my god, kita bakal pakai ini cuma dalam beberapa hari lagi guys, tinggal 2 hari lagi. Gila, huh? Wow. Look at this. Wow. Oh, yeah. This is crazy. Things are so compact. Yeah. So useful. Yeah, jadi kalau mau dibawa liburan juga gampang. So it's so easy if we need to bring it for traveling as well. Oh, yeah, mantap. Do you still remember? Oh yeah, yeah. Ya. Yeah. Ya, yeah, I think so. Ya, yeah. Bodinya kayak gitu.
Aku masih bukan bangku. Oke guys, jadi akhirnya kita selesai juga assemble-nya. Ini udah kita pasang satu persatu. Jadi kalau misalnya kita mau jalan-jalan tanpa pakai si car seat, kita tinggal masukin aja ini ke sini, terus tinggal dipasangin kayak gini. Tuh lihat. Jadinya kayak gini. Ini kalau untuk yang perjalanan lama gitu loh. Jadi kalau dia enggak mau ditaruh di car seat, bisa ditaruh di sini. Tuh. Jadi deh. Iya. Oke. Okay. Kavons lagi apa sih namanya? Pasang-pasang si kancing-kancingnya dulu. Nah, ini dia dari deket kayak gini. Gak kelihatan apa-apa. We can't see anything, bye. Jadinya kayak gini deh guys. Nah, jadi si strollernya ini kita juga bisa pakein adapter kayak gini. Ini tambahan lagi, ini kayak beli beda sendiri gitu. Terus nanti dipasangin di ujung sini, baru nanti kita tinggal taruh car seatnya guys. Jadi handy banget. Nih, kita mau lihat dulu si Kavons pasang. Okay. Yeah. I guess we need to take the other one off, yeah? Iya, yeah. Kalau mau pasang adapter, yang ininya harus dicopotin dulu. Karena buat tempat adapternya jadi harus diganti. Agak susah ya bu ya. Nah, no. Kita harus slide dulu ke atas. Slide to the top. Iya. Iya. Oke. Nah, ini dia adaptornya. Ya. Terus kita pasang deh. Oke, okay, adapternya udah kepasang. Nah, sekarang kita tinggal pasang si car seat-nya. Yang ini. Nah, jadi kelihatannya kayak gini nanti, guys. Jadi kalau misalnya baby-nya masih tidur di dalam, kita nggak harus pakai pindahin dia dari car seat di mobil ke si bassinet-nya. Kita bisa langsung aja bawa si car seat, terus kita jadiin di stroller deh. Tuh, kayak gitu. Betul, betul. Nah. Begitu. Jadi dia nggak harus dibangun-bangunin gitu loh, dipindah-pindahin. Dan ini juga car seat-nya dia bisa di apa kayak lurusin gitu 270 degrees. Jadi badan si baby-nya nggak bakal sakit. Tuh, jadi deh. Cool. Ya. Yeah. Tuh, nanti jadinya kayak gini. Nanti tinggal taruh baby-nya deh di situ. Yay! Ini dia. Ini kayaknya si bodinya deh, yang beratnya. Tuh. Oke. Okay. Oke. Okay. Sekarang kita tinggal harus pasang, baru nanti kita pasang si mesinnya guys, yang itu. Baby stuff still. It's just so easy. Like they don't even give a guide like how you should do it. Mm-hmm. Oke okay, guys, yang ini gampang banget, cuman dipasang aja bawahnya sama atasnya. Tuh sebenarnya dia udah bisa goyang-goyang tanpa mesinnya, tapi kayak kalau nggak pakai mesin tuh kayak berapa menit sekali gitu kalau nggak salah, itu kita harus goyang lagi. Jadi biar kita nggak harus stay di sini, aku beli mesinnya. Do you wanna put the machine on, babe? Mm-hmm. Oh. Nah, ini dia mesinnya. Jadi nanti mesinnya ditaruh di kakinya yang di situ tuh, yang di ujung. Kemarin yang mbak-mbaknya bilang kita tuh nggak pakai baterai, jadi tinggal di charge aja. Mm-hmm.
Nah, okay. Tinggal kita colokin. Udah tua. Kafon sudah tua. Oh, harus disambungin dulu. Bentar. Itunya sih udah ngecas ya baterainya tuh. Ya, tuh. Dia jalan kok. Does it work? Ya, tuh lihat. Jadi dia tanpa digoyang-goyangin, dia goyang sendiri. Terus selalu? Iya, terus kita juga bisa atur volumenya. Si kakak langsung heboh. Tuh lihat, atur volume. Nyalain dong, Kak. Ya. Terus selalu, see what's happening. Okay, leave it there, see how it goes. Ini kalau yang volume pertama kayak gini, dia pelan banget. Tuh kalau makin dinaikin volumenya, dia makin cepet. I don't need to put it on. Okay, barang kedua udah. Terus kita mau unboxing itu kak, tempat mandi, the bath. Mm-hmm. Ini dia sambil kita cas, biarin aja dulu di sini. Nah sekarang untuk tempat mandinya, ini kayaknya kakinya deh. Iya. Okay. Oke. Okay. Oh, harus dipasang dulu skrunya. Oh, not. Oh, udah jadi. That's done. Oke, ya. Yeah. Nah, jadi kalau buat yang newborn, dia tuh ada kayak apa sih namanya? Dalemannya gini. Jadi nanti dia mandinya di dalam situ. Nanti kalau misalnya dia udah agak besar, yang ini diambil terus mandinya pak tanpa itu gitu. Oke, jadi ini tempat mandi juga udah terpasang. Jadi untuk yang barang-barang besar tadi udah selesai. Ini dia si akhirnya si stroller dan swing sama si car seat udah kita buka-bukain. Sekarang aku mau langsung lanjut. Bentar guys, Bumil. Bumil butuh bernafas. Oke, jadi untuk yang pertama ini aku beli apa sih namanya yang kayak untuk supaya menghadang sinar matahari gitu masuk gitu loh guys ke dalam mobil. Jadi di kaca mobil nanti kita bakal pakein ini kayak gini. Ini juga nanti aku bakal bikin kayak video gitu nanti pas kita lagi siap-siapin semua perlengkapannya Ade di mobil. Jadi aku nggak buka sekarang. Terus aku juga beli ini yang untuk hujan. Jadi ini kayak apa sih namanya, penutup hujan gitu guys, jadi supaya nggak basah. Bentar ya, aku bukain tuh. Ini dia universal punya gitu loh guys, jadi semua stroller bakal bisa masuk kayak gini. Jadi nanti dia kayak ditutupin gitu kalau misalnya hujan tuh kayak gini. Terus kalau yang ini adalah penutup hujan untuk si car seat tuh yang ini. Dan ini ada juga stroller hook, jadi ini bisa dipakein untuk di strollernya. Ini bakal aku buka sekarang karena aku butuh makein ini di strollernya. Oh gini. Nah, ini dia kayak disalipin dulu, dimasukin. Nah tuh jadi kayak gini. Okay. Nah jadi kayak gini tuh, dia ada kanan kiri tuh. Ya kan yang sebelah satu. Nah kayak gitu deh. Terus besok juga kita mau pasang ini. Ini jadi kayak kaca gitu untuk ngelihat si babynya di dalam mobil. Jadi kalau misalnya babynya ngadep ke belakang kan kita nggak bisa lihat tuh. Jadi nanti kita pakein ini, jadi kita nggak harus lihat-lihat bolak-balik ke belakang. Tapi ini bakal kita pasang besok. Terus ada si Medela, karena kan aku planningnya itu bakal untuk ASI. Bentar aku turunin dulu, ini tinggi banget. Nah, jadi kan aku planningnya itu kan ASI guys. Nah, semoga aja ada susunya banyak. Jadi aku bisa kasih si Ade ASI. Dan ini si, apa namanya, plastik untuk tempat ASI-nya. Nah, yang terakhir ini ada si breast pump.
Ini aku beli yang dari Dr. Brown. Jadi sebenarnya itu kalau untuk breast pump aku tuh masih kayak ragu-ragu gitu guys, beli yang mana, karena aku tuh pengen banget coba si LV yang nggak pakai si kabel itu guys, tau nggak yang kayak cuma ditaruh dua gini, terus dia nggak ada kabel, jadi kita bisa kayak sambil belanja, sambil pergi kemana-mana gitu. Tapi itu tuh harganya lumayan guys, kayak 500 pound berarti sekitar 10 jutaan gitu, dan aku tuh belum tahu kayak aku tuh bakal ada nggak sih ASI-nya gitu. Jadi aku tuh pengen pastiin dulu aku ASI-nya banyak terus bisa kepake deh itu pompa, kalau enggak kayak sayang gitu kan, kayak kebuang. Jadi aku beli ini dulu sementara. Ini dia setengah harga, enggak sampai sih, kayak 150 euroan gitu kemarin aku beli. Jadi enggak nyampe setengah harganya juga, sekitar 2,3an apa 2,5an gitu ya, 2,5 juta. Jadi masih worth it lah. Jadi aku mau coba dulu, kalau memang misalnya ASI aku banyak dan kayak aku enggak terlalu fleksibel pakai ini, baru aku mau coba si LV. Nah, ini kita langsung buka aja. Oh, ini yang untuk si monitornya. Nih, tuh. Dia kelihatannya kayak gini, kecil. Tuh. Ini ada pegangannya juga. Nah, terus yang di box kedua, aku juga dapet ini yang kayak untuk sambungan ke pompaannya. Nih, kita buka aja ya guys ya sekalian. Soalnya mau dicuci juga kan. Nah, ini dia. Nih. Tada. Nah, ini dia selangnya. Oke. Nah, ini dia chargernya. Nah, ini dia. Dapat satu botolnya. Oke, kalau gitu kayaknya itu semua yang kemarin kalian minta unboxing. Jadi kalau untuk yang tempat tidur, kalau yang untuk dekorasi-dekorasi lainnya, itu semua udah dipasang di kamar adek. Jadi aku udah gak unboxing lagi, kalau enggak udah bakal kebanyakan banget guys yang di unboxing. So, kalau gitu aku mau udahin videonya di sini. Thank you so much for watching guys. Ini itu adalah Hamin 2 kita bakal ketemu sama Ade, so excited banget. Tapi aku nggak tahu aku bakal kapan upload video ini. Semoga aku masih sempet bisa ngedit. So kalau gitu sampai sini dulu videonya. Kalau kalian suka video, jangan lupa untuk give it a thumbs up, dan kalau kalian belum subscribe, jangan juga lupa untuk subscribe. And I'll see you guys in the next video. Bye.